Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banyuwangi TV. Saya Intan Rohmatika kembali hadir untuk memberikan beberapa informasi seputar Banyuwangi yang kami rangkum dalam program Pojok Banyuwangi. Inilah berita selengkapnya. Datangi Polres Banyuwangi, kelompok 2019 tetap Jokowi layangkan surat penolakan deklarasi 2019 ganti presiden yang akan digelar di Banyuwangi. Rencananya penolakan yang akan melibatkan massa akan dikonsentrasikan di dua titik, yakni Bandara Banyuwangi dan Gedung Wanita Banyuwangi. Kelompok massa 2019 tetap Jokowi melayangkan surat penolakan ke Polres Banyuwangi perihal deklarasi 2019 ganti presiden yang akan dilaksanakan di Gedung Wanita pada tanggal 5 September mendatang. Setelah diterima di Raung Satintel Polres Banyuwangi dan ditemui oleh Wakapolres Banyuwangi, Kompol Oscar, pertemuan dilakukan secara tertutup. Usai pertemuan, Eko Sukartono, salah satu koordinator kelompok massa 2019 tetap Jokowi, menjelaskan penghadangan akan dikonsentrasikan di dua titik, yakni Bandara Banyuwangi dan Gedung Wanita Banyuwangi. Nah, makanya saya katakan ada dua titik. Kita satu konsentrasi di bandara, yang satunya di Gedung Wanita. Jika nanti di bandara seperti apa nanti? Dilarang ya, untuk turun dari pesawat atau seperti apa? Ya, jadi mungkin dia masih turun. Kita tidak bisa masuk kan? Nah, di situ, waktu turun itu kita masukkan satu ruangan supaya tidak jalan keluar. Diadang di situ nanti? Ya. Sedangkan Sony Agus juga merupakan koordinator massa 2019 tetap Jokowi menambahkan, pihaknya bersama Orama juga akan melibatkan massa sebanyak mungkin dalam penghadangan aksi tersebut. Hal itu dilakukan demi keamanan dan kondusivitas Kabupaten Banyuwangi agar konflik seperti di Riau dan Surabaya tidak kembali terjadi. Kita akan hadir dan kita siap kerahkan massa sebanyak mungkin. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Kita sebagai relawan Bapak Jokowi, kita juga ormas mewakili. Ya. Kita ingin Banyuwangi ini kondusif ya, dan aman. Ya, jangan sampai ada terjadi di Riau dan di Surabaya. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan.